Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel Farda FR. Di video kali ini aku bakalan ngasih tahu ke kalian channel YouTube yang sering aku tonton dan channel YouTube yang paling aku suka. Dan ini sangat menunjang banget buat YouTuber pemula dan buat channel YouTube aku, biar YouTube channel aku itu lebih meningkat lagi dari sebelumnya. Jadi ada beberapa channel YouTube yang sering aku tonton dan itu sangat membantu banget buat kinerja YouTube channel aku dan buat mood aku juga dan buat konten aku juga. Jadi buat kalian yang YouTuber pemula dan gak tahu channel apa yang harus ditonton, jadi video ini bisa jadi inspirasi kalian. Jadi langsung aja kita ke videonya. Jadi yang pertama yang paling aku sering tonton dan memang ini sangat membantu banget sama YouTube channel aku dan kinerja YouTube channel aku adalah yang pertama dari Khoirunisa Adlina. Yap, kalian pasti sudah tahu Adlina ini adalah YouTuber dan kontennya itu tentang per-YouTuber. Dan di sana itu sangat membantu banget buat aku karena di sana banyak banget konten tentang YouTube, entah itu dari mendaftarkan Google AdSense, pokoknya tentang per-YouTuber gitu. Jadi kalian yang bingung mau mulai gimana menjadi YouTuber atau gimana menggunakan YouTube atau gimana cara ngedit atau gimana cara kalian meningkatkan YouTube channel kalian, baik dari segi viewer, subscriber, di sana itu banyak tips dan tutorial-tutorialnya. Dan aku suka banget karena Adlina ini update banget. Jadi sekitar seminggu berapa kali ya? Pokoknya kayak setiap hari gitu loh update, makanya aku suka. Dan yang aku suka lagi dari channel Adlina ini, pembahasannya itu jelas dan memang mudah untuk ditiru, apalagi buat kalian yang YouTube YouTuber pemula, wajib banget subscribe channel YouTube Adlina ini. Oke, karena dia sangat membantu banget buat meningkatkan YouTube channel kalian. Dan juga yang belum aku pernah tahu kan ya, si Adlina itu pernah share cara bikin card gitu. Cara bikin card yang di atas ini, kalau kita lagi bikin video terus ada tulisan card gitu. Jadi sebelumnya aku itu emang nggak tahu banget dan aku tahu dari Adlina dan memang itu sangat membantu banget buat menambah viewer ataupun subscriber kalian. Dan kemudian juga dia share kayak notasi akhir, kayak layar akhir gitu. Nah sebelumnya aku itu pun juga nggak pernah tahu dan baru kali ini lihat di videonya Adlina aku bisa pakai itu layar akhir. Jadi itu sangat membantu banget buat menarik viewer ataupun subscriber. Jadi itu adalah rekomendasi dari aku untuk kalian YouTuber pemula, kalian harus subscribe channelnya Khoirunisa Adlina. Oke, lanjut yang kedua adalah channel YouTube yang berkaitan dengan konten channel aku, yaitu tentang DIY dan YouTuber yang sering bikin DIY dan paling banyak subscribernya itu yaitu Kak Risti, Risti Irda Julvia. Kalau kalian tahu, dia itu adalah YouTuber yang kontennya tentang DIY. Jadi aku itu banyak inspirasi dari dia buat DIY. Pokoknya aku itu juga terinspirasi dari dia buat DIY karena memang hobi aku juga kreativitas, cuman aku gak pernah share ke kalian. Dan aku itu suka banget nonton si Kak Resti Irda Julvia buat video DIY-nya dan itu bagus-bagus banget dan lucu-lucu banget. Ditambah lagi dia itu juga suka warna pink, baby pink gitu, dan aku juga suka banget warna pink. Dan ya, dia itu pokoknya menginspirasi banget buat aku dan dia itu sangat membantu banget aku itu bisa termotivasi buat channel YouTube. Lanjut yang ketiga adalah channel YouTube, pokoknya ini adalah channel YouTube yang subscribernya tertinggi di Indonesia, YouTuber pertama
nomor 1 yang subscribernya tertinggi di Indonesia. Kalian pasti sudah tahu dong itu siapa. Ayo siapa? Ya benar, ini adalah Ria Ricis. Kenapa aku suka banget nonton videonya? Aku itu bisa punya mimpi seperti Ria Ricis. Dia itu memang kita buat konten video itu bukan karena mengejar duitnya aja, tapi memang karena hobi dia yang suka ngedit, hobi dia yang share ke kalian gitu. Pokoknya Ria Ricis itu setiap hari kayaknya bikin video dan upload video, dan itu pekerjaannya cuma ngedit video. Dan aku itu kayak terinspirasi gimana caranya aku bisa memanage waktu aku buat ngedit dan upload video kayak Ria Ricis. Dan di sana itu juga kontennya Ria Ricis, selain dia vlog juga ada beberapa video yang memotivasi kita gitu, dari konflik-konflik yang ada di Indonesia atau kejadian-kejadian yang ada di Indonesia. Juga dia berbagi motivasi, gimana dia memberikan saran dan ide, dan juga cara dia menyampaikan sesuatu itu sesuai gitu loh. Dan yang paling aku suka itu Ria Ricis gak bisa diem orangnya. Aku suka banget karena itu menurut aku konyol dan lucu aja sih. Yap, pokoknya yang 3 video ini adalah video yang wajib kalian tonton buat YouTuber pemula untuk menunjang atau meningkatkan YouTube channel kalian. Tapi aku saranin buat kalian jangan membuat YouTube channel itu atau menjadi YouTuber itu kalian mengejar bonusnya atau apa namanya, duitnya aja, karena menurut aku itu sangat menyiksa kalian kalau kalian menargetkan buat mengejar duitnya. Aku saranin buat kalian menjalani atau menjadi YouTuber itu karena memang kalian suka dan pengen share ke teman-teman, atau karena kalian punya bakat dan pengen berbagi sama mereka. Itu akan lebih membuat kalian enjoy untuk menjalaninya. Untuk masalah duit atau pendapatan di YouTube itu mungkin itu adalah bonus karena kerja keras kalian. Ya seperti itu. Jadi itu dia 3 channel YouTube yang sangat menunjang banget untuk YouTube channel aku. Ada Adina, ada Kak Risti Ida Jurvia, dan Ria Ricis. Itu bisa menjadi pandangan buat kalian untuk meningkatkan channel YouTube kalian. Jadi itu dia video atau channel YouTube yang sering aku tonton, dan itu sangat membantu banget buat meningkatkan channel YouTube aku. Buat kalian wajib, dan ini adalah referensi kalian untuk bisa menjadi YouTuber, apalagi YouTuber pemula, harus banget wajib di subscribe channel YouTube yang barusan aku sebut. Oke, okay? Untuk video selanjutnya apa ya, nggak tahu sih ya, mungkin itu aja yang bisa aku share ke kalian. Dan jangan lupa kalian like, subscribe, dan share ke seluruh media sosial kalian. Oke, dan see you in next videos. Bye bye.